Semangat berbagi dengan sesama, Komariah warga Dukuh Sarimulyo Desa Ketapang membawakan hasil kebun berupa pisang untuk anggota Satgas dan warga yang sedang bekerja di lokasi pengecoran jalan program TMMD. Salah seorang warga Dukuh Sarimulyo RT 6 RW 5 Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Siti Nur Komariah, terlihat membawakan hasil kebun berupa pisang dan makanan ringan dengan diantar kerabatnya ke tempat pengecoran jalan program TMMD di Ketapang. Komariah membawa hasil kebun tersebut hanya untuk mendukung supaya anggota Satgas yang menjalankan TMMD reguler ke 110 Kodim 0714 Salatiga tetap bersemangat dalam menjalankan tugasnya, yakni membangun jalan, rehabilitasi musola, RTLH bersama warga setempat. Komariah pun mengaku tergugah hatinya untuk membawakan buah tangan hasil kebunnya tersebut. Dengan pembangunan dari jenengan ini membawa apa? Ini membawa pisang. Ini untuk apa, Bu? Ini untuk dikasihkan kepada itu yang bekerja di jalan. Itu jenengan dipesan atau gimana, Bu? Ini digilir, Pak. Gilir ya? Ya, digilir, disumbang. Keikhlasan kita, seikhlas kita mau dikasih apa gitu. Ini karena saya punya pisang, saya kasih pisang gitu. Sukarela berarti, Bu, ya? Iya. Itu digilir maksudnya itu satu orang satu hari atau gimana, Bu? Enggak, ada enam orang. Enam orang? Kakak, enam orang, ntar yang tiga, satu, apa itu, pagi sampai siang. Ntar siangnya lagi sampai sore gitu, jadi tiga-tiga. Iya. Itu seikhlasnya, Pak. Ada, ntar ada pisang, ada nasi. Gorengan, ada nasi, gitu. Ganti-ganti, Bu, ya? Makanan dari itu ya, iya. Dari kebun ada, dari pasar ada, ada yang membuat sendiri, ada yang beli, gitu. Buah tangannya tersebut ia suguhkan kepada para Satgas dan warga yang membangun jalan desa Ketapang Gentang. Selain Komariah, ada juga warga lainnya yang membawa suguhan lain seperti nasi, teh manis, dan kopi. Tim Liputan, Bandung TV.